Assalamualaikum gang, welcome back to my YouTube channel. Hari ni aku nak buat simple vlog. So sekarang ni aku dah lama dah tak start Honda Jazz aku, sebabkan aku punya Honda Jazz ni dah due service. So dah seminggu tak berjalan. So hari ni aku ada masa free sikit untuk panaskan enjin dia. So jangan lupa like, comment dan subscribe. Jom kita pergi panaskan enjin Honda Jazz aku. Stay tuned. Okay gang, so ni lah Honda Jazz aku as usual. Korang dah tahu dah. So dah lama sangat aku dah tak bawa dia keluar. Memang lama gila, kalau korang boleh tengok habuk gila dah kereta aku. Tengok, korang boleh tengok cermin. Sekejap aku boleh tulis lagi. Habuk gila sebab aku dah almost kereta ni dah seminggu lebih aku tak bawa keluar. Sebab kereta aku ni dah overdue service. So aku dah malas nak bawa dia keluar jauh-jauh lah. Kalau dekat-dekat tu okey lah. So kita panaskan enjin dulu. So stay tune gang. Wish gang, so dah lama sangat aku tak bawa kereta ni. Dekat seminggu aku tak bawa, disebabkan aku banyak jalan Pro 2 Beza wife aku. So kereta ni tersandailah kejap sebab tak servis lagi. Ni pun aku pun ada masa sikit, masa free untuk panaskan enjin dia. So supaya aku tak nak bagi bila lama tak start, takut bateri aku ada problem lah nanti. Disebabkan sekarang ni pun bateri aku dah almost weak. So lebih baik at least seminggu tu dua ke tiga kali lah untuk korang start enjin. Supaya bagi bateri tu, enjin tu, bateri dan alternator tu run dengan smooth lah. So kalau dah lama tak start ni, takut takut bateri akan cepat habis lah. So at least seminggu dua kali. Macam aku sebab aku sibuk, aku buat seminggu sekali sahaja. Benda tu. So inilah dia interior Honda Jazz aku. Kalau korang tak tahu lagi, yang tu kalau tengok ni dah barai dah. Mungkin aku akan tukar nanti yang elok sikit. Aku ada OBD meter, boleh monitor segala-gala features. Boleh check temperature, gearbox temperature. Korang boleh check bateri berapa banyak korang ada. So korang boleh detect mana bateri korang weak ke. Korang dah boleh tukar lah siap-siap. So nanti aku nak cerita something dekat korang. So korang stay tuned. So gang, aku nak cerita something dekat korang dan share dan minta pendapat dekat korang semua. Patutkah aku jual Honda Jazz aku? Korang boleh komen di bawah. So sebab apa aku nak jual? Aku nak jual sebab aku nak survive dalam bisnes aku. Aku sebab ni kereta ni aku loan dengan bank. So aku dah tak dapat nak commit, tapi masih boleh commit lagi. Tapi nak survive hidup tu dengan keadaan ekonomi sekarang sangat susah lah. So tu aku nak minta pendapat korang, patutkah aku jual Honda Jazz aku? So bisnes apa? Bisnes baru-baru ni aku baru set up. And then bisnes apa aku buat? Nanti aku akan buat the next video nanti. So insyaAllah bisnes kali ni akan berjaya lah. Korang doakan aku berjaya dalam bisnes lah. So sebelum aku nak jual, aku nak buat decision cepat-cepat. So aku akan tunjuk apa aku dah buat dekat Honda Jazz sebelum aku nak jual. So stay tuned gang. Sebenarnya aku dilema gila sebenarnya. Aku at the same time aku sayang gila kereta ni sebenarnya. Macam-macam aku dah buat dekat Honda Jazz ni. So antaranya rim aku dah tukar 16 inci. So aku dah tukar brake disc. Brake disc tu wear and tear lah. And then aku dah buat letak lips depan. And then aku letak fog lamp. And then aku tukar adjustable. Tapi exhaust standard masih ada lagi. And then aku dah, orang cakap apa, letak side mirror cover, side skirt, semua tu. Aku sayang betul kereta ni sebenarnya. Tapi itulah, nak jual ataupun kita
buat something new dekat Honda Jazz aku. So masih dilema lagi. Aku pun masih bincang dengan wife aku. Sebab kereta ni sangat sentimental value dekat aku. Sebab inilah hasil usaha aku, kerja aku dapat. So bagi aku sangat sentimental value lah. So aku dah spend macam-macam dekat kereta ni. Ada spoiler pun aku rasa dah, warna dia pun dah luntur dah. Kalau kau boleh tengok, tengok teruk. Aku nak cap baru, dah luntur gila colour. Kau boleh tengok aku rasa ni sebab cat ni, cat luntur. So kena cat baru lah. Sekarang berhabuk gila. So bumper belakang pun aku dah, diffuser aku letak. So kau boleh tengok exhaust dia belah sana. Kau boleh nampak, sekejap tunjuk exhaust kat situ. Exhaust pun aku ada pencanang planning untuk buat exhaust. Banyak lah aku nak buat planning dekat kereta ni. Kemungkinan aku nak wrap banyak gila lah. Maybe tahun depan akan start, kalau tak jadi jual lah. Kalau jadi jual, rim RPM ni aku akan letak dekat Pro 2 Beza wife aku. So gang, apa pendapat korang? Patutkah aku jual Honda Jazz aku ni? So korang boleh komen di bawah. Dan berapa harga aku boleh jual Honda Jazz aku, variant S tahun 2019. So mileage je aku rasa nak jual tinggi pun tak berani kot. So mileage dia dalam 99,000, hampir 100,000 punya mileage. So agak-agak berapa harga market Honda Jazz spec S yang standard memang kosong, aku dah modify habis, and then harga market berapa aku nak jual? So korang boleh komen di bawah. Tadi aku tunjuk dekat luaran kan guys. Dari segi interior ni pula tak banyak lah aku buat. Aku just tukar Android player. Kalau aku jual aku akan bagi. And then OBD meter kemungkinan tengoklah, kalau aku rasa nak bagi aku bagi. And then dashcam ni aku just bagi je lah untuk korang. So senang, senang ada safety features ada kat sini. Aku pakai DDPi Z40. So carpet ni pun aku akan bagi. And then original dia pun aku akan bagi juga kalau aku nak jual. So tak banyak lah dalaman aku pakai buat sangat. So aku buat kat sini ada door trim punya handle. Kalau kau nak tahu video ni, aku boleh kau boleh klik video di tepi ni. Aku dah pasang door handle. So ada a few barang, 2-3 barang dekat aku beli dekat Shopee. So korang kena stay tune, aku akan buat for the next video. So korang rasa agak-agak berapa harga market Honda Jazz untuk dijual? So aku nak tahu berapa, sebab senang aku sama ada aku nak jual dekat custom ke ataupun jual ke orang. Tapi body barai sikit lah. Kau kena touch up sikit semua tu. Tapi enjin semua tip-top. Aku pakai dah mileage 100 sampai 100,000 bersama aku dah pakai almost 4 years, 3 and a half years. So enjin no problem. And then aku akan bagi juga adjustable daripada F-Tune, dan aku akan bagi standard punya Zobo juga. So apa pendapat korang? Patutkah aku jual Jazz ni tak? So korang boleh komen di bawah. Aku nak tengok pendapat korang pula. So marilah kita ke penutup. Stay tuned gang. Itu sahaja video untuk kali ni. Simple vlog untuk hari ni, sebab hari ni aku ada masa free sikit. So mesti ramai yang tanya, bro kau pakai kereta apa nanti kalau Honda Jazz kau dah jual? So aku ada satu lagi kereta, which is kereta wife aku, Pro 2 Beza. Sebab aku akan drive kereta dia selalu nanti. So mungkin aku akan buat next project dekat Pro 2 Beza wife aku. Maybe kena tunggu 1k subscriber dulu, bawa aku akan start project Pro 2 Beza.
aku harap korang subscribe channel aku. So itu sahaja video untuk kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.